Sayang, kamu lagi di mana sih? Aku dari tadi telepon kok gak diangkat-angkat sih? Aku lagi di jalan nih sayang, kamu kenapa nyariin aku? Masa aku gak boleh sih nyari pacar aku sendiri? Aku kan khawatir, kamu tuh lagi di jalan mana? Aku gak tahu kalau misalnya kamu pergi. Kamu mau tahu aja? Kamu mau tahu banget sih sayang? Ini gue, woy, Poppy! Yaelah, Pop. Gue mau ngomong sama Tika dong. Tikanya lagi nyetir, ribet. Nanti ganggu konsentrasi. Aduh, udah deh ya, nggak usah ya. Iya, gue tahu bentar doang. Gue pengen ngomong sama Tika bentar doang. Udah, tenang aja. Tika aman kok sama kita. Dia pasti safe. Iya, gue tahu. Tapi masa ngomong sama Tika doang? Halo? Halo? Kami masih jauh gak sih? Enggak sih, di depan nanti juga ada peluang tuh, lihat aja nanti di depan. Ah, lo gak ngeliatin jalan, malah ngeliatin bengkak juga. Masih. Yakin gak? Bentar. Nah, ada pertigaan nih. Kanan kiri nih. Kayaknya kita ke kiri deh. Kanan. 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 Gue udah salah cepet, gak bisa dong, jangan lagi gini. Tapi kok tangan kok terkejar sama orang itu gimana? Itu dia, orangnya juga udah gak ada kok. Tapi kan bisa aja tadi muncul di depan kita. Ikan, dia tuh jalan kaki, kita naik mobil, aku yang kejar. Tapi kan dia orang sini, Ika. Kalau misalkan dia tahu jalan kita, terus di depan kita gimana? Lu parnoan tuh gak? Mobilnya kenapa sih? Jangan. Bensinnya habis kali, Tik. Gimana sih, lo kan kita habis isi bensin tadi. Ya udah, kalau gitu kita dorong aja mobilnya sampai bengkel biar kita bisa langsung jalan. Iya, lo aja dorong sampai bengkel. Gue sih ogah. Terpaksa gue minta bantuan Yoga. Halo, sayang. Yang? Halo. Halo. Halo, Yang. Yang sinyal. Sayang, halo. Halo. Kok gak ada sinyal? Ada yang punya sinyal enggak? Gak ada sinyal. Gimana mau nelfon bengkel kalau gitu? Tik, itu ada rumah. Kita coba ke sana aja yuk, pasti ada telepon rumah. Jadi?
Permisi. Permisi. Ini sih kayaknya rumahnya gak ditempatin gitu. Kayaknya sih gak ada orangnya, Detik. Permisi. Permisi. Kenapa kan? Kenapa lu? Kayaknya sih di dalam ada orang deh. Ya udah kalau kayak gitu, ini kita masuk aja. Kan ada orangnya kan? Pop, ini pintu samping, Pop. Permisi. Gak dikunci sih. Ah, Poppy. Pop, Pop, Pop. Pop, gak sopan lah, Pop. Rumah orang ini. Pop, kita tunggu aja sampai yang punya pulang. Iya, udah deh. Kita kan emang butuh telepon, kan? Yaudah, kita masuk aja. Mikirin nanti aja belakangan. Yuk. Ayo. Ayo. Permisi. Permisi. Misi. Misi, ada orang enggak? Kalian siapa? Oh, saya Tika, Bu. Ini teman-teman saya, Poppy, Kikan. Poppy? Ya, saya Mira. Ibu, maaf banget ya, kita udah lancang tiba-tiba masuk ke rumah Ibu. Soal dari tadi kita ketok-ketok nggak ada jawaban, Bu. Memangnya kalian ada perlu apa? Oh, enggak. Tadi tuh kita mau pergi, Bu. Terus mobil kita tuh mogok. Kita tuh niatnya buat telepon bengkel. Ternyata kita nggak punya sinyal. Ya udah, kita boleh minjem telepon nggak? Atau nggak, Bu, kalau misalkan di sini ada yang ngerti soal mesin, bantuin kita aja. Saya nggak ngerti mesin, maaf. Ya udah, Bu. Kalau gitu, kalau misalnya Ibu ada telepon rumah, bisa kita pinjem nggak, Bu? Untuk telepon bengkel. Oh, telepon rumah ya? Ya. Ada? Di sana. Mari. Mari. Orang sopan. Ini. Oh iya, Bu. Ya, silakan. Bu, nggak ada nada sambungnya. Coba sini. Ini pasti kena gangguan lagi nih. Maklum deh, ini daerah tinggi dan terpencil. Kadang tuh kabel teleponnya suka sangkut di pohon, terus putus deh. Maaf ya, Nak ya. Teleponnya gak bisa juga nih. Tuh kan, udah kita dorong aja mobil sampai bengkel udah yuk. Iya, dorong lo aja, dorong. Capek tau. Gini, sebaiknya kalian nginep aja di sini. Lagian juga udah mau gelap. Besok saya panggil montir di kota. Beneran nggak apa-apa nih, Bu? Nggak apa-apa, kita nggak ngerepotin. Enggak. Ya udah kalau boleh emang gitu sih, Bu. Sampai besok. Ayo, saya antar kamarnya di atas. Mari. Oh iya, Bu. Makasih, Bu ya. Makasih, Bu. Iya. Yuk. Di atas ya, Bu ya. Iya. Pop. Perasaan gue nggak enak deh. Kayaknya tuh rumah ini angker. Gak enak. Ini bukan makanan. Udah yuk, jangan berisik. Ayo. Iya. Nah, ini kamarnya. Kalian bisa istirahat di sini. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saya aja ya. Makasih, Bu ya. Silakan istirahat. Makasih, Bu. Saya tinggal ya. Mari. Mari, Bu. Ngeliatin apa sih?
ngeliatin apa. Kali perlu apa? Enggak apa-apa. Tapi Bu, ini makanannya enak banget loh. Ibu masak sendiri ya? Iya. Silakan nambah lagi. Iya. Udah Bu. Ya cukup kok Bu. Saya tinggal dulu ya. Maaf, saya mau kasih makan Eyang. Eyang, saya pikir Ibu cuma sendiri di sini. Enggak, ada Eyang. Cuman Eyang udah tua, sakit-sakitan dan lumpuh. Jadi kayak masih tinggal sendiri juga. Benar ya? Biar saya bantuin. Oh, nggak usah. Saya udah biasa sendirian. Loh, nggak apa-apa Bu, biar saya bantuin ya. Kenapa? Sini. Kamu keluar aja ya. Biar saya kasih makan Eyang. Ya. Ada jawab, lo kenapa? Ya, kamu pakai kerudung. Terus di belakangnya itu, kayak ada yang lagi nafas, gerak-gerak sendiri. Oh iya? Iya. Lo percaya? Enggak. Ini juga gak percaya. Ya lo berdua kan gak ngeliat, makanya gak percaya. Serem tau. Guys, pulang aja yuk. Kayaknya rumah ini tuh ada yang aneh deh. Kamu naik apaan? Kok kalian yang cuci? Kan ibu udah masak, jadi sekarang tinggal kita yang cuci piring. Ya makasih ya. Ya udah, ibu ke kamar dulu ya. Iya bu. Iya bu. Nanti jangan lupa pintu dikunci sebelum tidur. Iya bu, makasih bu. Mari. Eh?
Ada sinyal. Yoga, yoga. Yang? Yang? Hilang lagi sih. Kalau gue lo cari sinyal aja, di luar mungkin ada sinyal. Tapi jangan lama-lama, gak ada yang bantuin. Iya, bentar ya. Akhirnya sinyal lo datang juga. Yang? Sayang, kamu lagi di daerah mana sih? Aku dari tadi hubungin kamu susah banget, tau gak? Panjang ceritanya, Yang. Yang jelas, sekarang aku tuh nginep di rumah penduduk. Kok bisa? Jadi tadi mobil aku tuh mogok. Terus, kebetulan deket-deket situ ada rumah penduduk. Aku mau minjem telepon, teleponnya mati. Tapi baik sih yang punya rumah. Katanya mau manggilin montir dari kota besok. Yaudah, nama daerahnya apa? Aku kesana sekarang. Nah, itu dia, aku gak tahu aku di mana. Kalau aku tahu aku udah bilang dari tadi. Kamu send map aja ke aku sekarang. Yasal. Piku banget aku ya. Yaudah, aku share location ya. Oke, aku tunggu ya. Udah, sayang. Kenapa sih sinyalnya harus hilang lagi? Ah. Kayak zaman purbakala nyari-nyari sinyal kayak begini. Gue baru ngeliat orang yang aneh tadi siang. Serius lo? Serius. Tadi kan gue nyari sinyal mau tapan yoga. Terus orang yang aneh itu ada deket rumah. Kok ngeri banget sih? Orangnya masih ada. Gue gak tahu. Pop, pop. Pop. Mikirnya suka belakangan, gue bingung. Siapa-siapa kok. Berarti udah pergi orang ini. Ya udah kalau kayak gitu, gue baji. Ayo udah ke atas yuk, ah, ngantuk. Kopi. Ganggu orang tidur aja ya. Gue haus, Pop, mau minum, temenin gue. Mau ah. Dik. Dikah. Dik. Dikah, gue haus banget nih. Minum di bawah.
Poppy, Poppy, dengerin gue. Dengerin gue dong. Tika, bangun. Ngabur suara-suara aneh dari kamarnya Eyang. Ngabur lu. Tika, rumahnya tuh horor banget. Kita pergi yuk dari sini. Tika, lu dengerin gue dong. Tadi gue ngeliat Eyang mukanya tuh serem banget. Suara-suara bisik-bisik. Lu bangun dong, dengerin gue. Lu ngigo tau gak? Lu tuh ngigo tau gak, Kikan? Tika, lu dengerin gue dong. Lu percayakan sama gue. Rumah ini tuh horor banget. Udah, kita pergi, ayo kita pergi. Kita pergi naik awal, gue kan mogok. Nanti enggak, tapi rumah ini tuh horor banget. Lo mau kemana? Lo bangun. Lo mau ngecek suara-suara yang lo bilang. Poppy. Poppy. Gue takut, Pop. Temenin ada apa-apa. Ya gue kan udah bangunin lo berapa kali. Kayak kebo tidurnya gak bangun-bangun. Kalau bangun juga pasti denger kok. Kalian sudah sarapannya? Udah bu. Sekarang saya mau ke kota ya. Mudah-mudahan montirnya mau dibawa ke sini. Oh iya bu, makasih ya bu ya. Ibu mau ditemenin gak? Oh gak usah. Nanti kalau kalian ikut, terus gak ada yang jagain Eyang. Iya sih. Oh iya, ini jadwalnya Eyang. Oh. Ya. Jangan sampai telat ya. Iya bu. Kasih. Oh iya, jangan lupa ya semua pintu dikunci. Takut ada orang yang masuk. Ibu tenang aja, Bu. Apalagi waktu perjalanan ke sini kita sempat ketemu orang aneh gitu, Bu. Emangnya orangnya kayak gimana ya? Kayak orangnya tuh rambutnya segini, keriting. Abis itu dia agak putih-putih terus umurnya agak-agak udah tua gitu. Semalam juga ada loh, Bu, di sekitar rumah. Waktu saya lagi keluar cari-cari sinyal gitu, nggak sengaja ngelihat dia ada di sekitar rumah. Terus saya langsung aja buru-buru masuk ke dalam. Iya. Yaudah. Nanti kalian kalau ketemu sama itu orang, hati-hati aja ya. Emangnya kenapa, Bu? Ibu kenal. Orangnya jahat? Oh, enggak. Orang sini kok. Dia tuh pernah kehilangan anaknya, jadi agak-agak sedikit nggak waras. Oh, paham ya. Ya ampun. Saya lupa, pagi ini saya belum basuh Eyang. Ibu gak apa-apa, Bu. Ibu berangkat aja. Saya aja yang basuh Eyang. Aduh, jadi ngerepotin nih. Ih, Ibu, kita yang ngerepotin di sini. Gak apa-apa, Bu. Kita bantu-bantu. Makasih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya jalan dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Hati-hati, Bu, ya. Hati-hati, Bu. Ya. Lipstick lu bagus gak? Tau ah. Gue basuh Eyang. Gue tuh belum selesai cerita lo tadi. Gak, gue tuh basuh Eyang dulu. Gak, Pop. Dengerin gue dulu dong, katanya.
sebentar aja. Gue cuma lihat doang sebentar. Gue dengerin cerita gue dulu dong. Cerita yang tadi malam katanya ada berisik-berisik itu ya? Iya. Kan jujur aja, gue gak percaya sama cerita lo. Gue juga. Pada dasarnya kan lo emang udah nganggep ini rumah angker, iya kan? Makanya lo tuh ketakutan. Itu semua tuh gara-gara sugesti. Kenapa sih kalian tuh gak bisa percaya sama gue? Iya. Awas aja nanti kalau ngeliat sendiri pasti takut. Okay, pokoknya sekarang yang jelas gue harus basuh Eyang. Pop, temenin gue mau gak? Enggak, gue mau bersihin makeup. Fine. Baik, Kika. Dek, adek namanya siapa? Kakak temenin main ya? Loh, Dek mau kemana? Permisi, Eyang. Eyang, saya basuh ya. Main kali. Engsawitinengkinoh.
Pasti anak ibu Mira. Baik ya. Pohon dan tiba-tiba dia ngilang. Lu mulai lagi deh, pasti lo gak blue deh. Ya kan? Oh, gue lagi serius, gue gak bercanda. Udah deh, lo tuh harus lihat anak ibu Mira. Cantik banget nih ya gue kasih lihat lo. Cantik kan? Ya ampun, ini anak kecil tadi gue lihat. Lo serius, lo gak salah lihat? Serius, Pop. Gue tuh ingat dengan jelas mukanya dan ini benar-benar anak kecil tadi gue lihat di luar. Thank you.
jangan dong, aku takut. Ayo, Pop. Misi. Misi. Hantu apaan? Cuma baju pengantin kok. Tau orang gak ada hantunya, orang baju juga. Tapi beneran Pop, gue gak bohong. Tadi tuh gue ngeliat hantu bukan baju. Iya, ini baju pengantin dibanekin. Tau lu, iya tukang bohong, Desa tukang bohong. Ya udahlah, kalau kalian gak percaya sama gue mau pulang. Kan? 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 Ikan? Kan, lo mau kemana sih? Lo mau pulang? Gue gak mau tinggal di rumah yang ada banyak hantu-hantunya. Hantu apa kan? Lo kan tadi lihat sendiri itu baju pengantin bukan hantu. Kalian aja gak percaya sama gue. Gue tuh udah digangguin sama hantu-hantu itu dari semalam. Tapi yaudah, kalau kalian gak mau pulang sama gue, gak apa-apa. Gue bisa pergi sendiri kok. Iya pergi juga mau naik apa sih? Naik kan apa kek? Kan, jangan, lo jangan kayak gitu dong kan. Kan, ikan tunggulah. Sampai Bu Mira datang, masa lo mau pergi aja? Bodoh. Lu tuh apa-apaan sih kan? Emangnya sekarang kalau misalnya lo mau pergi naik apa? Ya naik apa kek? Lo gila kali ya? Kan ngomongin dulu ya kan ya? Ya? Gue tuh udah bilang sama kalian berdua berapa kali sih? Rumah ini tuh bermasalah. Tapi kalian berdua gak ada kan yang percaya sama gue? Kalian udah gue parnoan lah, lebay lah. Tuh kan, lo tuh lebay. Lo lihat dong tinggal lo tuh lebay banget tau gak? Terus aja lo katain gue lebay. Tapi kalau lo ngerasain apa yang gue rasain, lo pasti juga bakal minta pulang. Tuh kan, lo tuh lebay tau gak? Lo lebay diam, banget. Diam, lo diam. Lebay. Eh! Ikut gue. Cuma kuburan. Nggak ada apa-apa. Tenang ya. Kan, Kikan. Hei! Hei! Masuk rumah! Saya mau bicara sama kalian! Hei! Hei! Jangan lari! Hei! Hei! Kita mau jalan! Kita di sini! Hei! Hei! Kita lompat aja yuk. Kita bakal mati. Buka! Pergi dari sini! Putih, gue takut. Kita bakal mati nih gimana? Gue juga takut. Udah gak ada kayaknya. Kayaknya warga udah gak.
Kayak gitu, cuma ya manusia lah bukan hantu, jadi menurut aku biasa aja, nggak usah lebih-lebihin. Nih, lo minum dulu. Ini ya bagus buat memperbaiki sel tubuh lo yang rusak gara-gara gue gebukin nanti. Ini apaan sih, Pak? Enak deh pokoknya, rasa apa? Cobain deh. Udah minum aja yang bukan racun kok. Enak, minum deh, cobain. Thank you ya. Kalian kan udah tahu ada orang aneh ngejar-ngejar, kenapa nggak pada pergi aja sih? Yang cewek lo tuh, mau gue ajak pergi dari kapan tetap aja nggak mau. Kan, nggak gitulah. Yang kita semua itu dikasih amanah sama Bu Mira buat ngerawat Eyang. Tapi bukan cuma orang aneh itu aja. Rumah ini tuh berangker. Kalian tuh mau apa? Mati di tangan orang aneh itu atau hantu-hantu yang ada di rumah ini? Gue gak pernah tuh ngeliat hantu. Tapi kan gue ngeliat. Ya tapi gue gak pernah. Lo tuh terlalu sibuk sama makeup lo sendiri. Ya terus kenapa lo masalah, ha? Emang lo aja yang parno tau gak? Lo tuh parnoan. Eh udah. Apa? Tik, kita bisa kan pulang sekarang? Kita bisa kan pakai mobil yoga gue? Ki kan gue ngerti. Gue ngerti. Kita bisa balik pakai mobil juga, tapi gak enak sama Bu Mira. At least sampai dia pulang, baru kita cabut semuanya. Gue janji. Ya, ayo. Sayang, aku mau lihat mobil kamu dong. Siapa tahu aku bisa benerin. Ya udah, aku antar. Duduk. Lo nyariin apaan sih? Lipstick baru gue, kok gak ada ya? Padahal kan gue kantungin terus. Mungkin jatuh di atas kali waktu kita tadi di sana. Mau kemana? Ke atas ngambil lipstick. Gue ikut lo ya, Pop. Dah, gue cuma sebentaran doang, lo tunggu sini aja ya. Serius banget. Oh,
Aku cuma jaga-jaga aja ya. Takut orang aneh itu datang lagi. Yang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah sama aku? Enggak, aku gak apa-apa kok. Kayak baru pacaran kemarin aja. Kalau ada apa-apa kan bisa ngomong. Harus banget ya bahas ini sekarang. Mobil aku gimana? Kayaknya timing beltnya bermasalah. Repot dong, bener-bener harus ke bengkel. Ya, aku tahu aku terlalu protektif sama kamu. Aku minta maaf. Tapi aku harap kamu ngerti kenapa aku begitu. Protektif sama posesif itu beda tipis.
salah gue sendiri. Kursi rodanya yang kosong dan jalan sendiri. Terus karena gue ketakutan gue lari ke atas untuk nyari Bobby, tapi Bobby kesurupan dan itu bukan muka lu. Lo ngapain pakai baju pengantin orang? Ya enggak, gue cuma pengen aja nyobain bajunya, abis gue suka. Tapi gue gak tahu kalau misalkan setelah gue ambil bajunya dan gue pakai, badan gue kayak dikuasain gitu. Tuh kan, lo ngerasain sendiri kan? Sejak pertama kali kita masuk rumah ini, gue udah bilang ada yang gak beres. Apalagi soal Eyang. Kita tuh gak usah nungguin Bu Mira. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kita gak usah nungguin Bu Mira. Lo tahu kan kalau lo penakut? Iya, mungkin aja lo cuma halusinasi. Hah? Gue tuh lebay gitu. Pokoknya gue mulai detik ini gak mau lagi ada di rumah ini. Kalau emang lo masih gak percaya sama gue, lo bisa cek sendiri. Lo cek sendiri sekarang kalau emang lo gak percaya sama okay, gue. Oke, tenang dulu. Sayang, kayaknya udah waktunya untuk kita pergi dari sini. Kan, ini kunci mobil gua. Lo tunggu di mobil. Lo nggak apa-apa kan? Kita pergi aja ya. Gue yakin kok kali ini Kikan benar. Pasti ada apa-apanya sama Eyang. Kita pergi ya. Aku ngapain sih di dalam? Aku masuk. Apa sih? Udah, gak apa-apa. Yang, temenin Poppy. Thank you.
Kikan, gak ada. Kikan, gak ada. Kikan, mana? Kikan! 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 Ah, kunci mobil kan di Kikan. Kikan! Kikan! Yoga! Yoga! Lari, Tik! Tika, ayo lari! Lari, Tika! Awal saya sudah peringatkan kamu dan teman-teman kamu. Dengar, dengar. Sejak awal kalian datang, sejak awal saya melihat kalian, saya mencoba mengingatkan kamu supaya tidak masuk ke dalam rumah itu. Kalian tidak mengerti. Kalian malah takut sama saya. Bapak siapa? Sabto. Dalam rumah itu ada setan berwajah dua dan dia mencari mangsa. Kamu tahu setan itu sekarang bersemayam dalam tubuh Eyang Putri. Semuanya ada di sini. Ibu Mira dulu sangat menebakkan seorang anak. Ya Allah, berikanlah hamba kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Setahun-tahun dia menanti. Dia mencoba segala cara. Sampai suatu saat harapan itu muncul, dia hamil dan melahirkan seorang bayi. Ya, ya mah. Ayo. Oh. Tapi bayi itu lahir tidak normal.
belakang kepalanya tumbuh wajah seorang iblis. Pergi, ayah jahat! Pergi semuanya! Pergi! Dan yang putri adalah pengasuh Dinda. Walaupun Dinda memiliki dua wajah, yang putri sangat menyayangi Dinda. Dinda! 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 Ada Dinda? Oh, sayang. Apapun, Mira dan Eyang Putri mencintai Dinda. Dinda tetap seorang anak berumur 10 tahun yang rapuh. Rapuh. Dinda, lihat nih sayang. Lihat gaun ini sayang. Bagus kan? Nanti kalau kamu udah besar, kamu pakai ini. Pasti kamu kelihatan cantik banget, nak. Tuh, bagus kan? Ada manik-maniknya. Tuh, bagus ini. Tapi Dinda nggak akan mungkin bisa secantik ini. Sampai kapanpun nggak akan mungkin. Saat yang putri melakukan perjanjian dengan setan, yang putri meminta arwah Dinda bersemayam dalam tubuhnya agar Dinda tetap hidup. Eyang!
Bu. Ini Dinda, Bu. Dinda. Dan supaya Dinda tetap hidup, arwah itu membutuhkan tubuh yang baru. Karena seperti kamu ketahui, yang putri sudah renta dan sakit-sakitan. Mana cantiknya? Sepertinya Mira sudah menemukan pilihan. Dan pilihannya adalah kamu. Kenapa harus saya? Mungkin karena seandainya Dinda masih hidup, usianya tidak terlalu jauh dengan kamu. Bawa saya pergi dari sini, Pak. Saya tidak bisa menolong kamu. Tapi ada satu cara. Kamu harus hadapi dia. Kamu gali kuburan. Hancurkan wajah setan.
ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Bahwa siapapun yang menghancurkan wajah setan itu, arwah setan akan memasuki tubuhmu. Mudah-mudahan ini yang diinginkan sama Dinda. Anak kita gimana? Dinda! Dindaku.